ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bapak sekalian jemaah, salat subuh masih tulisan ya, mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah wa Azza wa Jalla. Segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita tanpa kita mampu menghitungnya, maka wajib bagi kita untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan nikmat. Seorang bersyukur kepada Allah sebagaimana kata Imam Syafi'i itu merupakan bentuk nikmat yang harus juga disyukuri. Maka benar-benar seorang manusia tidak mampu jemaah sekalian untuk mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dari nikmat, karena semuanya nikmat yang datang itu juga taufik untuk melakukan ibadah, itu semua berasal dari Allah Azza wa Jalla. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syukur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Dan juga syaitan di antara tugasnya atau di antara tujuannya syaitan menggoda manusia adalah agar mereka tidak menjadi orang-orang yang bersyukur. Wala tajidu aktsarahum syakiri, dan kau akan menjadikan atau engkau akan melihat kebanyakan dari mereka tidak tergolong sebagai hamba-hamba yang bersyukur. Dalam surat Al-A'raf. Nah jemaah sekalian, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ditambah lagi bahasan kita tentang keutamaan Islam. Kalau seandainya kita mau merenungkan jemaah sekalian hidayah untuk memeluk Islam, maka sungguh merupakan hidayah yang paling berharga, hidayah yang paling mulia. Ketika seseorang bisa memeluk agama Islam, bahkan bisa mengenal Islam yang murni, yang bersumber dari mana? Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seorang mengetahui agama Islam ini penuh dengan keutamaan, kemuliaan, maka sepatutnya seorang semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ada orang-orang yang tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan petunjuk untuk memeluk agama Islam, kalau seandainya nikmatan Islam ini dan kemuliaannya serta keutamaannya pantas didapatkan, tentu yang lebih pantas siapa? Abu Talib jemaah. Abu Talib, apa yang kurang dari Abu Talib?
melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mampu berbahasa Arab, akan memahaminya karena dari Quraisy, melihat mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan hidayah kepada siapa? Itu juga Abu Lahab, jamaah sekalian. Abu Lahab juga Abu Jahal. Mereka sangat dekat kehidupannya dengan Nabi SAW. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada mereka. Bagaimana dengan kita, jamaah? Kita tinggalnya sangat jauh dari turunkannya wahyu. Apalagi sekarang kita berada 1430 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Belum lagi kita tidak bisa berbahasa Arab, jamaah. Kebanyakan dari kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah untuk kita memeluk agama Islam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan istiqomah kita di atas agama Islam, agar kita semua benar-benar, jamaah sekalian, mengetahui akan keutamaan memeluk agama Islam, agama yang mulia, agama yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai agama yang diridhai sampai nanti datangnya hari kebangkitan. Semoga dengan kita membahas kitab Fadlul Islam ini, jamaah, kita akan semakin bersyukur kepada Allah. Kita akan semakin sadar bahwa agama Islam ini agama yang mulia. Nikmat bisa mengenal agama Islam merupakan nikmat yang sangat berharga yang Allah Subhanahu wa taala berikan tentu, jamaah, bukan kepada setiap orang, tapi merupakan sebuah fadl, sebuah keutamaan dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Risalah ini, yaitu Fadlul Islam, dari risalah atau tulisan yang tidak terlalu panjang, jamaah, yang berisikan tentang keutamaan agama Islam, itu juga keutamaan pemeluknya, keutamaan orang-orang yang berpegang teguh di atasnya. Dan sekali lagi, Islam yang dimaksud di sini adalah Islam yang murni, benar-benar berasal dari siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW dan diajarkan oleh para sahabat sebelum datangnya berjamaah kelompok-kelompok yang merusak serta menodai kesucian dan kemuliaan Islam. Karena nanti di bab terakhir disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah ta'ala bahwa peringatan terhadap orang-orang yang merusak agama ini dengan berbuat hal-hal yang tidak benar diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal yang mereka anggap sebagai syariat padahal bukan syariat. Hingga muncullah kelompok-kelompok yang menyimpang, kelompok-kelompok yang telah salah dalam mengambil jalan hidayah, hingga membuat mereka diancam masuk ke dalam neraka. InsyaAllah syarah dari kitab Fadlul Islam ini ana ambil dari beberapa kitab. Katanya dari syarahnya Syekh Saleh Al-Utsaimin, kemudian juga dari Syekh Saleh Al-Syeikh, dan juga dari beberapa kitab yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, jamaah sekalian,
dan juga kita semakin istiqamah di atas agama yang penuh dengan kemuliaan dan keutamaan ini, yaitu agama Islam. Dalam mukadimah, Syekh Saleh Al-Syekh Hafidzallah Ta'ala menyebutkan inti dari risalah ini. Yang pertama, bayan tafsir Islam, penjelasan tentang pengertian dari agama yang mulia ini dan penjabarannya. Kemudian yang kedua, penjelasan akan keutamaan agama ini. Kemudian yang ketiga, penjelasan tentang kebid'ahan dan bahwasannya kebid'ahan itu lebih bahaya dan lebih besar dosanya dibandingkan melakukan dosa besar secara umum, ya jemaah. Nanti akan dijelaskan. Yang keempat, penjelasan mengikuti serta beristiqomah terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga membatalkan kelompok-kelompok serta hizb-hizb, fraksi-fraksi yang didapat di dalam tubuh kaum muslimin untuk tidak mengikuti. Wajib bagi seorang muslim hanya berpegang teguh kepada Islam yang murni, bukan kepada kelompok-kelompok yang tersesat. Kemudian yang kelima dalam kitab ini adalah penjelasan secara terperinci tentang manhaj yang harus diprioritaskan oleh setiap muslim, bahwa mereka wajib berpegang teguh di atas sunnah dan meninggalkan kebid'ahan. Di antara juga yang dibahas pada Fadhlul Islam ini dan kitab yang mulia ini adalah apa saja yang dilarang dari memiliki gelar lakop-lakop atau bentuk-bentuk nama-nama yang seharusnya tidak diunggulkan dari agama yang mulia ini. Kadang jemaah sekalian, ketika seorang sudah masuk ke dalam organisasi, termasuk ke dalam sebuah kelompok, atau bahkan Allah musta'an masuk ke dalam sebuah golongan partai, maka dia akan lebih membanggakan siapa? Organisasinya, membanggakan kelompoknya, membanggakan partai, dan meninggalkan penamaan dengan agama Islam. Hal ini merupakan sebuah kekeliruan jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya juga yang akan dibahas pada kitab ini adalah bayan annal Islam wajibun an yudkhala fihi kullu. Penjelasan bahwasanya seorang yang memeluk agama Islam maka wajib masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Wala tafriqa baina umurihi min haitsu wujubud dukhuli fihi wal iman bidzalik. Yang tidak boleh membedakan atau memilih jemaah mana yang lebih sesuai dengan hawa nafsu. Harus memeluk serta istiqamah dalam agama Islam ini secara keseluruhan jemaah. Jangan memilih yang sesuai dengan keinginan, sesuai dengan hawa nafsu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama dengan seluruh aspek yang ada di dalam kafah.
wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah engkau mengikuti apa langkah-langkah syaitan. Ini garis-garis besar jamaah sekalian yang akan dibahas di dalam kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk memahaminya dan bisa kita ambil banyak sekali mutiara faedah dari kitab ini. Sebagaimana kitab-kitab Syekh Muhammad Abdul Wahab, kitab ini berisikan dalil jamaah. Dan perkataan Syekh Muhammad Abdul Wahab sangat sedikit, kecuali dalam babnya, dan sebagian kecil dari perkataan beliau. Sisanya, kalau tidak Al-Quran, isinya apa? Sunnah. Ini sekaligus sebagai penjelasan kepada orang-orang yang menuduh bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala membawa pemahaman baru atau ajaran baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Rasul, atau yang lebih dikenal dengan istilah apa jemaah? Wahabi. Padahal ketika seorang, kalau seandainya dia memiliki insaf, memiliki keadilan dalam menilai, memiliki keobjektifan di dalam perkataannya dan juga di dalam apa yang dia lihat serta renungkan pada kitab-kitab Syekh Islam Taimiyah Afwan Syekhul Islam Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu taala, maka dia dapati bersumber dari dalil. Bagaimana usul talata, kemudian qawaidul arba, itu juga kitab tauhid, itu juga kitab yang kita bahas Fathul Islam. Isinya dalil jemaah sekali. Sedikit sekali dari perkataan Syekh Muhammad Abdul Wahab. Mereka atau Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah ta'ala berusaha menjelaskan kepada umat bahwasannya seorang muslim hendaknya menjadikan dalil sebagai rujukan. Dan bahkan tidak ada satu pun dari perkataan Syekh Muhammad Abdul Wahab dalam kitabnya beliau mengajarkan dakwah Wahabi atau mengajak kepada Wahabi. Dan beliau justru mengajak kaum muslimin untuk mengagungkan dalil, untuk memuliakan Al-Quran dan Sunnah, untuk menjadikan sumber rujukan Al-Quran dan Sunnah, bukan menjadikan orang atau menjadikan tokoh atau menjadikan kelompok sebagai ukuran kebenaran. Dan bisa kita lihat dalam kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Baik, jemaah sekalian, kita masuk pada pembahasan kitab. Kalau musannif rahimahullahu ta'ala berkata, Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulihkan dengan basmalah, mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran. Tidaklah dalam Al-Quran terpisah antara surat dengan surat kecuali dengan bismillah. Kemudian di antara faedah dari bismillah adalah apa? Mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik keberkahan. Itu juga di antaranya dengan kita mengucapkan bismillah kita meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan apa yang akan kita lakukan. Syekh Muhammad Abdul Wahab mengawali kitab ini dengan bismillah. Itu juga kata para ulama, di antara kenapa para ulama memulai kitab dengan bismillah adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW ketika menulis surat kepada raja-raja, beliau SAW memulainya dengan bismillah.
kata beliau, wa bihi nasta'in, dan dengannya kami meminta pertolongan. Bagaimana kita sering membacanya di dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu lah kami menyembah dan hanya kepada-Mu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Karena jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada taufik untuk melakukan sebuah ketaatan, sebuah ibadah yang manfaatnya juga kembali kepada hamba kecuali dari siapa jemaah sekalian? Pertolongan tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan untuk berikan taufik di dalam membuat kitab ini, kitab yang sangat bermanfaat. Dia langsung beliau menyebutkan bab Fadlul Islam, bab keutamaan apa? Islam. Dan dalam kitab ini beliau menyebutkan 6 bab. Menyebutkan berapa? 6 bab. Dan sama sekali tidak ada muqaddimah. Tidak ada apa? Muqaddimah. Sebagaimana yang beliau lakukan juga dalam kitab At-Tauhid, langsung membahas kitab. Dan ini faedah kita bisa dapatkan bahwa Syekh Abdul Wahab sekali lagi ingin mendekatkan kaum muslimin langsung kepada sumber rujukan. Yang juga yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Sahih Al-Bukhari. Begitu juga dalam kitab ada Al-Mufrad. Sama sekali enggak ada mukadimahnya, langsung kepada bab kemudian kepada hadis atau kepada ayat. Ini sekali lagi menegaskan. Dan juga Syekh Abdul Wahab ingin bertujuan kepada para pembaca kitab ini agar hendaknya jadikan sebagai sumber rujukan mereka di dalam beragama. Dalam manhaj beragama mereka adalah apa? Al-Quran dan Sunnah. Bukan perkataan manusia, bukan pendapat manusia, atau bukan karena sesuai dengan hawa nafsunya, atau bukan pula dengan kelompok-kelompok yang tersebar di dalam tubuh umat Islam yang ternyata jemaah sekalian telah menyimpang dari ajaran siapa? Rasulullah SAW dan juga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Hanya Syekh Abdul Wahab langsung membuat bab Fadlul Islam kemudian menyebutkan dalil. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Langsung setelah bab beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, beliau ambil yang menjadi syahidnya saja, yang menjadi penguat pembahasan bab ini, yaitu apa? Tentang kesempurnaan Islam. Bahwa Islam diantara yang membuat Islam ini memiliki keutamaan dibandingkan dengan agama-agama yang lain, Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan. Allah Subhanahu wa taala firman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. "Wa atmamtu alaikum ni'mati," dan telah aku sempurnakan pula untuk kalian nikmatku. "Waraditu lakumul Islam madina," dan aku telah ridho bagi kalian agama Islam sebagai agama bagi kalian. Ya mas kalian yang mati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah dalil yang memberikan kepada kita
beberapa faedah, beberapa mutiara hikmah dan juga pelajaran tentang agama Islam yang mulia ini. Sebelumnya anak kirim ke grup jamaah kitab Fadhlul Islam yang sudah diterjemahkan, biar antum bisa mengetahui isi dari kitab Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah sudah ada yang menerjemahkan. Semoga Allah memberikan balasan kepada penerjemah kitab tersebut. Kita ambil beberapa pelajaran jamaah sekalian dari ayat dalam surat Al-Maidah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan agama ini sebagai agama yang sempurna. Kata Syekh Shalih bin Hamad Al-Utsaimin hafizallahu taala dalam ayat ini, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum," pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. "Fabulughul kamali fadlun," kata beliau, sampainya kepada kesempurnaan agama ini merupakan keutamaan. Karena jamaah sekalian, agama sebelum agama Islam Allah Subhanahu wa taala tidak menyempurnakan. Allah Subhanahu wa taala tidak menyempurnakan dari segala sisinya. Sedangkan agama ini ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan agama ini menjadi agama sempurna dari seluruh sisinya jamaah sekali. Itu juga kata beliau, wa kaunul mukammil lahu huwallahu ghayatul fadl. Dan agama ini yang menyempurnakannya adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tuhan semesta alam, sang pemilik hikmah dan kebijaksanaan jamaah. Yang menjadikan agama ini sempurna adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti seluruh aspek dalam kehidupan manusia bisa dijawab masalahnya dengan agama Islam. Dan akan menjawab seluruh problematika yang terjadi sampai nanti hari kiamat. Karena kesempurnaannya jamaah. Maka kalau seandainya ada yang bertanya tentang hal-hal yang baru yang belum terjadi di zaman Nabi SAW, karena katanya sekarang adalah zaman teknologi, zaman modern, maka semuanya akan ada jawabannya jamaah di dalam agama kita. Karena agama ini sudah sempurna dan menyempurnakannya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam lafaz wa atmamtu alaikum ni'mati fa ajallu ni'matillahi alaina al-islam fa min fadl islam annahu ajallu ni'amil ilahiyah wa a'zamu minanir rahmaniyah. Kata Syekh Shalih bin Hamad Al-Utsaimin hafizallahu taala, kata beliau, yang paling besar dan yang paling mulia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat Islam. Dan di antara keutamaan agama Islam ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan agama ini merupakan sebesar-besarnya nikmat. Dan jamaah sekalian, terkadang karena kita tidak memahami agama Islam ini dengan lebih mendalam, kita anggap agama ini hanya sebuah agama wali. Beda dengan seorang yang masuk Islam yang dahulunya dia berasal dari agama lain. Dia pasti akan merasakan apa? Kenikmatan. Ternyata agama Islam ini agama yang indah. Karena mereka mengetahui akan keutamaannya, walaupun
Mereka baru masuk mungkin hanya sebagiannya. Kenapa? Karena mereka dahulu pernah merasakan, pernah memeluk agama yang lain, ternyata agama yang lain telah membuat mereka salah, telah membuat mereka tersesat, telah membuat mereka salah dalam memahami tentang agama serta tentang kehidupan yang mereka hidup sekarang di dunia ini. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kita mempelajari kitab ini kita akan semakin bersyukur kepada Allah bahwa agama Islam ini merupakan agama yang benar-benar mulia dan merupakan sebesar-besarnya nikmat yang didapatkan oleh seseorang, terutama di akhir zaman. Maka hendaknya kita istiqomah jemaah. Jangan pernah kita menukar agama kita dengan sedikit dari dunia. Karena agama Islam merupakan nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Makanya dalam ayat ini Allah mengatakan wa atmamtu alaikum nikmati, dan kami sempurnakan bagi kalian nikmatku ini. Maksudnya apa? Nikmat seorang memeluk agama Islam. Kemudian yang ketiga, waraditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridho bagi kalian Islam sebagai agama bagi kalian. Famin fadlil islami annahu dinul mardiyu lana minallah wa ma'adahu mubghadun maskhutun alaih. Qala Allah ta'ala wa man yabtaghi ghayral islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasiri. Yang ketiga yang menjadi syahid dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama ini mulia, menjadikan agama ini utama karena agama ini yang telah Allah Subhanahu wa taala ridai. Dan selain agama ini, Allah Subhanahu wa taala memurkainya dan juga membencinya jemaah. Silakan sebutkan agama-agama selain agama Islam. Maka semuanya tidak akan diridai oleh Sang Pencipta, oleh Rabb kita, kecuali agama Islam. Agama yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha kepada pemeluknya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan." Siapa saja yang mencari agama selain agama Islam jemaah, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima apa yang mereka peluk dari agama. Dan Allah memberikan peringatan, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang akan mendapatkan apa jemaah? Kerugian jemaah, bukan kehilangan harta, bukan kehilangan orang-orang yang dia cintai, itu sebagian dari kerugian. Tapi hakikat kerugian yang benar-benar membuat seseorang menyesal, buat seorang akhirnya secara adalah kerugian di mana? Di akhirat. Kalau rugi dalam kehidupan dunia itu hanya sementara, benar saja. Apalagi dalam masalah bisnis, benar. Kadang pedagang atau pebisnis rugi, tapi terkadang juga dia menguntung. Tapi kalau sudah rugi di akhirat jemaah, maka kerugiannya itu abadi, abadi. Kerugiannya selama-lamanya. Bukan hanya setahun, bukan hanya 10 tahun, bukan hanya 100 tahun, bukan hanya 1000 tahun, tapi kerugiannya selama-lamanya. Dan nanti akan kita bahas ya, yang menunjukkan keutamaan agama Islam ini merupakan keutamaan yang sangat besar, yang seharusnya seorang muslim merenungkan, kemudian berusaha terus istiqomah di atas agama ini sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, masukkan nama Allah Subhanahu wa taala.
Ada yang tahu kapan diturunkannya ayat ini? Hah? Nah, saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji pada haji perpisahan, haji yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya sebagai perpisahan, karena setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lama akhirnya meninggal dunia. Dan jamaah sekalian yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, kalau seandainya kita tidak tahu tentang keutamaan ayat ini, maka sungguh kita malu. Kan orang Yahudi jamaah, ketika mengetahui akan ayat ini, mereka kalau seandainya turun kepada mereka, mereka jadikan perayaan. Nah, suatu hari orang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Wahai Umar, sungguh di dalam ayat kalian atau dalam ayat Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kalian ada ayat yang membuat kami kalau seandainya turun kepada kami, kami akan menjadikan hari tersebut sebagai hari perayaan karena keagungannya juga. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala bertanya, "Ayat apa?" Orang Yahudi ini membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baca, yaitu surat Al-Maidah ayat yang ketika al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam dinan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala, sungguh aku mengetahui kapan ayat itu turun. Kata Umar bin Khattab, ayat itu turun di hari Arafah. Di hari yang termasuk hari yang mulia dalam rentetan ibadah haji dan saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul bersama para sahabatnya. Karena orang-orang Yahudi tahu tentang keutamaan ayat ini, tapi karena hasad mereka jemaah, karena bencinya mereka terhadap agama ini, maka mereka tidak mau masuk ke dalam. Padahal mereka tahu hakikat kebenaran, hakikat kesempurnaan agama ini. Nah, ini juga menjadi sebuah renungan bagi umat Islam. Kenapa umat Islam ini tidak mau mempelajari agama ini? Kenapa tidak ada kesadaran dalam kehidupan mereka untuk mempelajari agama yang sempurna ini? Padahal jemaah, kalau dalam masalah dunia, seorang akan mencari kesempurnaan, benar gak jemaah? Benar atau tidak jawab? Antum kalau mencari istri, cari yang mendekati apa? Sempurna. Antum mau mencari bisnis, cari bisnis yang sedikit apa jamaah? Risikonya benar tak? Yang benar-benar sempurna dalam seluruh aspeknya agar antum bisa mendapatkan keuntungan. Antum mau kalau mau jadi apa? Kalau mau jadi investor misalnya atau mau menanam modal, pasti mencari apa? Bisnis yang sangat kecil sekali kemungkinan ruginya. Jadi benar-benar sempurna dari seluruh aspeknya hingga keuntungan yang dapat juga besar ya. Benar banyak. Dalam masalah pekerjaan juga jemaah. Untuk mencari perusahaan yang besar yang punya aset di mana-mana. Jadi insyaallah antum akan mendapatkan juga profit yang besar-besar. Itulah masalah dunia. Kenapa kita dalam masalah agama ini ketika mengetahui agama ini telah sempurna tidak mau mempelajarinya? Tidak ada kesadaran untuk merenungkannya, untuk mengamalkannya, untuk berusaha terus istiqomah di atas agama ini. Padahal agama ini merupakan agama yang sempurna jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini, maka hendaknya kita juga menyadari bahwasanya Allah telah menyempurnakan nikmat dalam agama ini
menjadi dua nikmat, yaitu apa? Nikmat bahwa agama ini telah sempurna dengan adanya Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yaltabisu at-tariqu 'ala man arada al-haq. Bahwa dengan diturunkannya Al-Qur'an dan sunnah, maka seseorang tidak akan pernah tersesat di dalam agama. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda apa? Tarabtu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Kitaballahi sunnat. Aku meninggalkan kepada kalian dua perkara. Sepeninggalku jamaah. Selama kalian berpegang teguh di atasnya atau berpegang teguh kepadanya, maka kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Itu apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa yang ingin mencari kebenaran, siapa yang ingin terhindar dari kesesatan, maka hendaknya jadikan agama Islam ini yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber rujukan. Wa min jihati dunyawiyah fa inna Allah wa'ada man tamassaka bil Islam annahu yakunu fi hayatin thayyibah. Perhatikan jemaah. Dan kenikmatan memeluk agama Islam ini tidak hanya Allah berikan di dalam perkara agamanya, tapi juga dalam perkara dunia. Siapa saja yang benar-benar jemaah, ana ulang, siapa saja yang benar-benar mengaplikasikan, mengorientasikan agama Islam ini dalam kehidupan dia, maka hidupnya akan bahagia. Karena agama Islam ini telah sempurna menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Maka ketika seorang benar-benar mengimplementasikan agama ini dalam kehidupannya, maka dia akan bahagia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengamalkan amalan saleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan dan dia beriman, maka kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang bahagia. Kalau seandainya ada seseorang yang memeluk agama Islam, tapi jemaah, dia belum mendapatkan kebahagiaan, dia belum merasakan keindahan agama ini, ketahuilah, dia belum benar-benar mengaplikasikan, belum benar-benar mengimplementasikan apa yang ada dalam agamanya. Bisa difahami jemaah? Karena orang-orang yang benar-benar mengaplikasikan agama ini, dia pasti akan bahagia hidupnya. Kalau antum masih belum percaya juga, antum tanyakan kepada orang-orang yang baru masuk Islam, para mu'alaf. Mereka akhirnya mengetahui hakikat kebahagiaan dalam hati mereka saat mereka akhirnya memeluk agama. Karena mereka akhirnya sadar bahwasanya agama ini benar-benar mengantarkan kepada pemeluknya kepada kebahagiaan. Tidak hanya kebahagiaan dalam kehidupan dunia, juga kebahagiaan dalam kehidupan akhirat. Tapi masalahnya, kita yang sudah merasakan Islam sejak lahir, sejak kecil, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengaplikasikan dalam kehidupan kita, hingga akhirnya malas untuk mempelajari agama ini, malas untuk mempraktikkan agama ini, atau bahkan menjauhinya jemaah. Padahal Islam ini datang untuk membawa kebahagiaan, membawa kedamaian, membawa keamanan kepada pemeluknya dan seluruh orang-orang yang masuk ke dalamnya jemaah sekalian yang mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal hayatu at-tayyibah tashmulu at-tuma'nina fi hadhihi ad-dunya wal amnu war ridha wa nahwi dhalik mimma la taqulu al hayatu at-tayyibah illa bihi mahma kathura al mal aw kathurat maladhatu ad-dunya fa innaha la tastaqimu illa bit-tuma'nina war ridha wal unsu billah. Dan
kebahagiaan dalam kehidupan itu mencakup tumakninah, ketenangan dalam kehidupan ini, wal amnu, dan keamanan dan juga keridhaan, yang tidak mungkin mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan dunia ini walaupun dia memiliki banyaknya harta jemaah. Karena sejatinya yang membuat bahagia bukan banyaknya harta, benar gak jemaah? Kalau seandainya kebahagiaan itu dihitung dengan harta jemaah, maka Allah Subhanahu wa taala zalim. Pertanyaannya, dalam kehidupan dunia ini banyaknya orang miskin atau orang yang kaya jemaah? Banyak orang yang berharta atau yang banyak orang yang kekurangan harta? Dan kita juga saksikan jemaah, tidak semua orang yang punya uang dia bahagia, benar? Contohnya siapa? Orang-orang fasik misalnya, mereka mencari kebahagiaan padahal hartanya mereka miliki, dengan apa akhirnya? Menyuntikkan narkoba ke dalam tubuh, atau datang ke tempat-tempat maksiat untuk katanya mencari kebahagiaan. Benar gak jemaah? Atau bahkan ada di antara mereka yang akhirnya padahal punya pundi-pundi harta, akhirnya menghilangkan nyawanya dia sendiri. Karena ternyata kebahagiaan bukan dari siapa, tapi kebahagiaan ada di mana jemaah? Di hati. Dan tidaklah hati ini mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan kecuali dengan memeluk agama Islam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Hanya dengan mengingat Allah hati ini akan menjadi tenang. Dan tidak mungkin seorang mengingat Allah kecuali dengan dia mempelajari agama Islam dan memeluknya serta berpegang teguh di atasnya. Au kasrat maladzat dunia, ataupun banyak dia telah merasakan kenikmatan dari dunia ini, kelezatan dari dunia ini. Yang ada dikatakan oleh Ustaz Firanda Hafidhullah Ta'ala, banyak orang yang bisa mendapatkan kenikmatan, banyak orang bisa mendapatkan kelezatan dalam dunia ini, tapi tidak semua orang bisa merasakan kebahagiaan. Karena kebahagiaan hanya letaknya dalam Ana jadi ingat sebuah kisah dari seorang yang jamaah sekalian dahulu memiliki banyak sekali harta. Dan dia menjadi salah satu pegawai sebuah bank konvensional jamaah, yang rumahnya sampai ada beberapa dan luas jamaah, bukan rumah-rumah petak aja. Dan juga mobilnya, masya Allah, mobilnya bermacam-macam jemaah. Cuma dia mengatui, ana dapat kisah dari Ustaz Ali Musti Hafidhullah Ta'ala, kata dia, apa yang saya dapatkan dari harta tersebut, demi Allah saya tidak mendapatkan kebahagiaan. Setiap hari ada aja masalah, setiap hari sulit saya tidur jemaah, kata saya tidak mendapatkan ketenangan, saya tidak mendapatkan kebahagiaan. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan saya tentang agama ini, bahwa agama ini melarang dari melakukan dan memakan harta riba. Hingga saya akhirnya meninggalkan semua, saya jual semua yang apa yang saya miliki, dan saya tinggal di daerah pedesaan jauh. Dan sekarang saya kerjaannya menanam padi, mencangkul jauh. Tapi Ustaz, kata orang ini, demi Allah saya baru merasakan kebahagiaan dalam kehidupan saya, baru saya merasakan kebahagiaan. Dan saya akhirnya menyadari bahwasanya kebahagiaan bukan berasal dari harta, tapi dari ketenangan yang ada dalam hati saya,
dan saya akhirnya mengenal agama Islam yang benar-benar sempurna. Saya mengenal sunnah. Saya hadir di kajian-kajian ustaz-ustaz yang benar-benar mengajarkan tentang hakikat agama Islam yang sempurna. Hingga walaupun kata orang ini, ustaz, karena bisa sekali makan itu sudah merupakan sebuah kenikmatan, kebahagiaan bagi saya. Yang penting saya bisa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat kebahagiaan, jemaah. Karena agama ini benar-benar agama yang mulia. Agama yang sempurna, agama yang mengantarkan kepada pemeluknya untuk merasakan kebahagiaan, jemaah. Makanya di sini fa innaha la tastaqim illa bitumanina warida wal unsu billah. Karena seorang tidak akan benar-benar merasakan yang namanya kebahagiaan kecuali dengan tumanina, dengan ketenangan. Kemudian ridha, dan yang terakhir ada al unsu billah. Bagaimana kajiannya Ustaz siapa? Abu Isi. Merasa dekat dengan siapa? Sang pemilik kebahagiaan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah, hai kita pelajari agama yang sempurna ini. Kemudian kita amalkan, jamaah. Maka niscaya akan mendatangkan kebahagiaan. Apapun yang kita dapati dari masalah dunia ini masalah kecil dan semuanya akan terjawab dalam agama ini. Dan apa saja yang akan mendatangkan kebahagiaan itu semua terjawab dalam agama ini, jemaah. Semuanya ada. Tinggal kitanya mau enggak mengalokasikan waktu kita. Menyisihkan waktu kita untuk belajar agama ini, jemaah. Agar kehidupan kita Allah Subhanahu wa taala bahagiakan sebelum nanti ada kebahagiaan yang lebih besar. Itu apa? Allah Subhanahu wa taala berikan surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad fa." Barang siapa yang terbebas dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dialah orang yang beruntung dan akan bahagia. Hadza Allah taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini bermanfaat. Ana berikan satu atau dua pertanyaan kesempatan bagi jamaah untuk bertanya. Fadhal. Yang ingin bertanya? Minta ya jemaah, masih ada kita cukupkan. Jadi kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.